Yep. Itu dia tangga 5 hingga 2 dan sekarang yes. Yang berada di studio kita ada Angah Raja Lawak dan Jihan Musa. Jihan Musa. Yeah. Kuatnya. Meletup. Yep. Eh paling popular gila. Lila, gila lila, kau. Lila. Wey, lila. Dah cantik lila. Dah sekarang. Daripada gigi sampai ke baju lila. Janganlah kau sana gigi tu. Mana better? Apa dia? Ada lupa sekarang. Lupa dah hijab bista. So yang nista-nista semua kat aku. Okay, I bagi you. Bagi I eh. Tapi yang nista-nista tu dia ambil. Apa dia cerita ni? Angah, selamat berpuasa dengan selamat berpuasa Nabil. Ya, terima kasih banyak datang. Angah nampaknya dah kecil sikit semenjak bulan Ramadan. Alhamdulillah. Puasa dah 2 minggu. Tak puasa dah seminggu. Banyak buat inayah Nabil. Angah puasa penuh tau. Ya ke? Boleh percaya. Saya dengan dia dah lama dah. Dia tahu saya punya puasa macam mana. Teruk. Dia kalau puasa teruk. Masuk ini hari dah 2 minggu tak buka-buka ni. Jambuh sangat. Orang Malaysia tengok tu Nabil. Tapi Angah sendiri bulan puasa ni ada. Ana antar tanya, Ana jawab. Ana jawab. Alhamdulillah. Antar tanya, Ana jawab. Bila antar nak meminta Ana? Tengoklah habis. Bukan Ana ni. Ana yang girlfriend ni kena mana tak ingat. Kau jangan pecah lubang kat sini pula. Okey, tujuan kedua-dua sahabat kita ni datang ke sini untuk mempromosikan program terbaru Ana iaitu season kedua Antai Tanya Ana Jawab. Dan resepi memikat suami pula. Betul lah. Resepi memikat suami sendiri. Bukan suami orang. Kita tanya Jihan dulu. Okay. Tapi lain, saya dah tengok satu episod. So lain sikit konsep dia. Lain sikit. So dia suruh saya jadi woman. You tak woman ke? Kau tak woman. Tapi kau girl kan? Dia bagi contoh Nilofa. Okey. Apa susahnya ni Nilofa dah ni? Mungkin sebelum tak nampak dia macam perempuan kau. Tak. Tak, yang ni ngah. Kalau kau tengok cara mungkin. Aku nampak macam cantik. Kalau kau tengok cara dia mengacara lain dia macam Yelah, dia kena pilih. Cara dia. Sebab itu rancangan tu untuk anti-aging. Anti-aging. Dia anti penuaan kan. So, dia kena anti-aging dengan anti sebelah semua. Anti apa itu? Anti sebelah rumah dia. Boleh, anti sebelah rumah kita panggil next season. Okey, resepi Mika Suami program dia lebih kepada untuk pasangan-pasangan selebriti lah. Sebab nanti kita panggil lah. Maknanya? Kau ni jual barang ke apa? Jadi kita panggil lah. Habis I next season lah. Yes, I tunggu you. Next season eh. Sampai you dah tak ada season pun I panggil. Siapa lagi selebriti yang terlibat dalam program Mika Suami? Yang dah keluar TV setakat ni saya rasa Izu Islam dengan Awin. Didi Alias dengan Bayi Syam. Cik Ta dengan Zain. Apa nama lagi? Producer kau tu. Yes, dia lah producer. Padusi Pictures. Next season. Lagi siapa dan lagi? Dan akan datang yang tak keluar lagi. Kita ada Lisa Surihani. Suhaib Sarah ada. Nabil? Nabil ada lagi. InsyaAllah coming. Panggil. Next Angah dengan Salihah lah. Ya Allah, amin. Ya Allah. Salihah sibuk buat kuih semprit kat rumah. Kau sibuk tanya dia kenapa? Kalau betul jadi kau dengan Salihah, bergegar Malaysia tau. Mak aku pencet yang pertama. Patut pas tak buka-buka. Kenapa? Yelah, simpan. lama pula aku tengok tadi. dia dah makin lawa. Makin lawa, betul. Itulah. Kalau tak ada Salihah yang sul, Loihah pun boleh. Saya pakai Nelofa lens. Mana dia? Kau yang dam tu lah depan dia kau produk dia kau semua. Kalau aku beli kat kedai Cina tu. Air pakai air semayang. Next week pakai je. Okey. Ngah. Ya. Nanti tanya aku tanya aku pun marah. Okey. Dah masuk season kedua ngah. Alhamdulillah bang. Angah pun dah gaji Melayu. Tak ada orang tak cakap. Tak ada saiz. Bukan dia nak promote baju sendiri ni nampak. Nampak tu. Okey ngah. Cerita sikit yang season kedua ni sama juga macam season pertama. Panggil ustaz. Ustaz Aslin dikenali sebagai Ustaz Bollywood. Tetap sama konsep yang sama juga. Ada selebriti undangan. Yep. Okey. Cuma kali ni undangan yang kedua tu engkau je tak ada Nabil. Tak ada. Habis aku tak ada. Bukan masa yang tu. Ketiga kita panggil. Saya tanya Nabil. Macam mana dengan Lofa punya sebab harga? Lizab murah pada engkau. Sebab tu dia panggil Lizadola. Yang sentiasa dekat TV tu. Kat Lizadola. Kat Lizadola mahal, okey? Tak. Apa Lizadola ni? Tetap yang sama. Topik-topik pun lagi banyak yang menarik lah. Betul lah. Cuma kali ni ada special. Episod kali ni dia berkenaan dengan ada Ramadan. Lepas tu masa raya. Jadi kat situ kita boleh tengok adab sebelum puasa, tengah puasa, lepas puasa. Boleh ganti Hafiz Hamidun ni. Bukan. Inilah calon suami kau yang paling baik tau. Ya ke? Iya. Lepas nak cari-cari sekarang ni. Lepas nak cari calon suami. Dia kalau kurus dengan yang sebelum ni tak jauh beza. Tapi kalau sebelum sesat, baik jangan cari. Okey, kita nak wala-wala wapis sekejap. Kita akan kembali selepas ni dengan persoalan yang lebih panas kepada mereka. Lag. Meletup. Resepi Mika Suami.
Terima kasih kerana masih lagi menjadi penonton setia Meletop. Kita bersama dengan Angah Lawak King, Jihan ABP. Tak suka. Jihan ABP nama dia sekarang. Eh, apa Jihan ABP? Sebab engkau baru menang. Ngah, ha, bulan Ramadan ni biasanya artis banyak berniaga. Lofa okay. Semua dia jual. Jubah, contact lens. Tak Ramadan pun dia berniaga. Tak Ramadan pun dia memang berniaga. Hmm. So, Angah, projek terbaru ni, ROB ni, Republic of Big ni semua apa, Ngah? Kesempatan ada kat sini. Okey, ini Republic of Big ni adalah jenama brand saya sendiri. Okey, jadi saya bulan puasa dah ambil keberkatan di bulan puasa ni saya buat launching untuk produk yang ini. Untuk big je? Tak juga, saya buat size pada S sampai 6XL. Tetapi kita fokus pada orang yang berbadan besar lah. Pasal diorang susah nak cari baju cantik. Macam ni punya cantik and quality pun terbaik. Harga pun bukannya mahal sangat. Tak mahal. Berapa ringgit kalau macam total ni? Kalau macam ni kita jual dalam 80. Tapi kalau kita beli dekat... Kalau boleh picit lagi kan? Kalau boleh picit lah, kalau kena pijak. Macam Jihan sini ada tak jual bisnes bulan Ramadan? Tak ada. Tak ada. Saya memang bulan Ramadan ni manfaatkan bulan Ramadan lah. Dia memang orang kata lepas menang ni... Dia fully book. Pack. Projek memikat suami. Memang dia cakap apa? Dia cakap apa? Kau tak relate kan aku cakap? Bulan Ramadan ni memang bermanfaat. Aku manfaatkan Ramadan ni sebab... Beribadah semualah. Yelah. Pergi tarawih sekarang, dah start dah ni. Hari ni jemis, semua ni lofa ni pasal. Sebab nak teman you hari ni. Sebab you change a lot. So tak ada meniaga apa-apa ke? So I'm so touched. Macam mana kau cakap putih tadi? You change a lot. Wow, bergegau kamera. I'm touched. I'm proud of you, lofa. Ni lofa lens. Dahsyat dah dia boleh speaking. Tiba-tiba. Jihan, bulan-bulan puasa ni ada buat majlis buka puasa dengan anak yatim semua? Ada, tapi bukan saya buat lah. Orang buat saya datang. Aku tak anjurkan lah maksudnya. Ada ni, aku dah cakap dah. Ana ada buat 20 hari bulan, 21 hari bulan. Bersama dengan anak yatim dan juga peresmian untuk Republic of Big ni lah. Saya nak ambil kesempatan juga. Sebab hari Sabtu ni, saya buat buka puasa dan tarawih, iftar dan tarawih dekat dekat Putrajaya. Tempat akan dikonfirmkan soon, insyaAllah. So, follow, tengok Instagram. Ini saya tahu dah 300 orang akan ikuti. Alhamdulillah. Dan masalah yang non-Muslim untuk beriftar sama-sama. Itu yang saya daripada hari pertama buat buka puasa tu. Tapi setakat ni 3 orang lah. Aku, bini aku dengan anak. Kalau kau nak datang boleh. Mika makan kurma dulu kan? Kita nak dengar gosip nombor satu. Please, jangan marah. Gosip nombor satu, roll it. Mana boleh gosip? Kadang-kadang bukan gaduh pun, gurau-gurau. Tapi orang ingat cakap kasar katnya. Tapi kalau gaduh sekalipun, biarlah macam tempat tu sesuai untuk bergaduh. Oh my god, you change a lot. Jangan, kau nak change a lot. Yang kau bila nak change a lot, change a lot. Kau ni, mentah-mentah pakai rantai sana sini banyak chain. Gigi pun berchain. Hey, this is all by Amy Jans. Wow. All the way from Station 23 Shah Alam. Jihan. Ini ada soalan ni, kalau aku tanya memang dahsyat ni. Apa dia, aku dah ada jawapan. Dia cerita hujung tahun ni dah nak kahwin. Aku dengar cerita juga. Bila ni? Ada dalam musik untuk aku ke? Untuk kau. Betul ke? Tak ada, iya ke? Mana aku tahu? Aku Jihan ke? Tak kalau benda baik janganlah disabar. Ada orang-orang yang mengatakan Jihan bakal menamatkan sama bujang hujung. Bohong. Oh, betul lah. Mana kau dapat gosip ni? Tak ada, saya tak tahu. Nak memang nak. Setiap tahun saya nak. Nak kahwin. Tanya agak dia ada boyfriend dulu belum? Dia takat ni, tak tahulah macam in a complicated lah. Suka hati kau je complicated. Habis you apa? Tak tengah okey ke? Are you in a relationship or not? Alah, bagi tahu je lah. Tak segan ke? Lagi 3-4 bulan kan kita sama-sama kat sana. Doakanlah saya memang nak kahwin. Ada pasangan tak? Tak ada orang nak. Tak ada orang nak pula. Sorry. Belum ada yang masuk. Oh, orang nak masuk. So maknanya sekarang ni single lah. Saya sedia ada macam ni. You single ke tak? Bukan tak dengan aku. Jihan, kau dengar eh. Ini satu Malaysia tengok. Ni orang tua cakap. Tanya. Okey, nanti lagi. Okey, Lofa, I nak tanya you. Gosip you dulu. Takut. Ini dekat tangga rumah ke ni berat? Ini live tau. Kau borak macam kat tangga rumah. Ada tak ada lantak dia lah. Tak lah. Angah, dengar tahun hujung tahun ni nak masuk Minah Jihan. Angah ni? Yang tu tak betul. Yang tu tak betul. Tadi kata nak cuba-cuba. Yelah, kalau cakap pun belakang-belakang lah. Di depan TV ramai orang. Aku apa ramai Facebook awet aku ignore tu. Macam tu aku dah pernah mengaku pula kat sini mana. Boleh? Macam mana-mana macam tu lah. Masalah aku sama dengan Angah. Dia accept tu bergaduh-gaduh. Nah, persiapan raya enggak tahun ni? Macam mana? Alhamdulillah, persiapan daripada awal dah. Kita sekarang dah ada kedai baju sendiri. Jadi dah siap baju-baju anak, baju sendiri semua dah.
siap. Semua dah ready lah. Alhamdulillah dah siap. Hey, tapi Republic of Big ni bukan baju seluar je tau. Kasut pun ada. Kasut pun ada juga. Ini salah satu contoh kasut. Ini saya siapa ni? Saya panggil Big je lah. Kita sampai 13. Kau tengok aku macam lain macam ni kau ni. Tak, cuba nak panggil Angah dengan nama baru. Angah Rock. Yeah. Jan, persiapan raya. Persiapan raya Jan. Siap. Senang betul kau jawab ya. Itu je jawapan kau. Siap. Semua siap. Imijan. Tak payahlah. Imijan meraih aku bayar, aku bayar sendiri lah. Imijan tak terlibat. Okey. Jadi tahun ni beraya dengan pasangan lah. Dengan kampung, halaman. Tak dulu. Suka hati je korang yang gosip. Kalau aku tanya pasal pasangan, menggigil pipi kau kan? Ini bukan ni baru cocok tadi. Okey kan, last word untuk semua peminat-peminat Angah apa semua, program-program Angah. Apa ni? Tanya aku soalan tak dapat jawab lagi dah potong. Kau membohong ni kerja kau. Tak apa dah. Okay. Silakan Angah. Baik. Terima kasih banyak kepada semua pendukung saya yang menyokong saya sampai hari ini di sempena bulan Ramadan ini. Saya ingin memohon maaf kalau ada terkasar bahasa daripada saya. Program raya jangan lupa. Okey, sepanjang perbuatan saya dalam ni ada peluang ni. Okey. So, minta maaf banyak. Selamat Hari Raya. Jangan lupa program di bulan puasa ni dan di Hari Raya hantar tanya anda jawab dan juga meletup raya. Kosong kosong. Jian, silakan. Okey. Hantar tanya anda jawab. Alhamdulillah. Okey. Dan Jian. Jian. Okey, apa soalan ni? Last word. Terima kasih banyak kepada semua yang menyokong saya, yang menyokong kerjaya saya. Alhamdulillah saya jadi Nilofa hari ini. Nilofa Lens. Itu besi ke keluli tu? Oh, anjak. Tengoklah program-program raya saya. Okay. Jangan nyampahlah tengok TV. Okay, InsyaAllah lah. Dia banyak. Aku rasa kau raya banyak ni banyak muka kau. Banyak dia. Okay, ya, esok ulang je. Dah pagi kan. Malam kan ulang lagi. Sekarang kita nak tengok segmen Star Sihat Crunch. Yap. Dan lepas tu kita nak berehat sebentar kembali selepas ni dengan Shahnaz Ahmad dan Keith Fu. Oh, kita dah habis. Yes, tak banyak lagi nak cakap. Ada lagi sambung. Habis.